maksudnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu, hadaplah hidangan Allah ini sepuas-puas hati kamu. Al-Quran ini adalah tali Allah, yakni cahaya yang menjadi petunjuk, cahaya yang terang dan ubat yang mujarab, pengawal bagi orang yang berpegang dengannya, penyelamat bagi orang yang mengikutnya. Sesiapa yang tersesat akan dipandunya. Sesiapa yang menyimpang akan dibetulkan. Keajaibannya tiada henti. Keagungan dan kemanisan bacaannya tidak akan terjejas walau sekerap mana sekalipun diulang. Bacalah kerana Allah, kerana ia akan memberikan kamu ganjaran jika kamu membacanya setiap satu huruf 10 ganjarannya. Saya tidak katakan alif lam min sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Al-Hakim.